buat saya sangat baik dan tanpa menyerah. Saya Rian, saya sangat senang memiliki sahabat lagi. Ada mereka mencapai jumlah setengah meter berat badan yang maksimal 120 kg. Lumba-lumba bukan lagi lumba-lumba yang lama-lama ya. Tentunya mereka juga akan mengasih pertunjukan yang sama lumba-lumba. Ayo saudara yang mau semangat terus saja kita berkenalan dengan dua orang sahabat lumba-lumba. Dan kini sebelah kiri kedua kelahiran Surabaya Jawa Timur. Anang itu kalau di TV di kertas lumba-lumba siapa pasangannya kalau ini? Namanya Bowo, oke. Bila lompatan namanya Bowo bisa lebih kasar. Hari ini kita mau jadi pemain semuanya ada Bowo dan juga Anang. Di sana kan di mata waktu sudah tidak sabar mau mengajak lumba-lumbanya berolahraga biar badannya tetap sehat ya. Dengan cara sendiri ini Kobi. Penontonnya boleh sambil ini tepuk tangan lagi semuanya. Luar biasa. Sambil tabrak-tabrak kami di sana. Tadi dua ekor lumba-lumba melompat indah. Jadi berarti Bowo dan juga Asyati kan ini. Di mata moto juga bisa melompat indah. Kita kasihkan kemampuan. Sebutnya mereka menyelam. Oh, kolaborasi. Coba melompat indah kita kasihkan. Oh, dibatasi mulai dari adik kecil, remaja, dewasa, apa-apa orang-orang juga boleh datangnya di dong. Oke, begitu pula mendapat sertifikat atau backer yang diberi fungsi alaminya dan fungsi dibeli ketika lumba-lumba berenang belok kanan belok kiri menggunakan sirip dada. Di dalam sirip dada lumba-lumba terdapat ruas jari sama seperti manusia mas. Satu di kanan, satu di kiri menjadi pengingatan si lumba. Pasifik Batu Nos Dolphin Tursium Adutus untuk bahasa Latin ya. Bukan mulutnya yang seperti ya, bukan hidungnya yang seperti botol, melainkan mulutnya lumba-lumba. Bisa hanya di air lumba-lumba yang bisa mendengar. Ya. Orang mah pelan-pelan, namanya kerja di air pasti kepenset kalau lumba-lumbanya mendarat. 10. Oh, 10 dikali 1 atau 2. 2
Terima kasih lah ya teman-teman ya. Baiklah, terima kasih untuk soalnya teman-teman. Jadi lumba-lumba ini cara jawab soalnya dengan menepukan ekornya di permukaan air. Satu tepukan ekor nilainya satu, syaratnya nanti semua penonton tolong bantu hitung. Suara yang keras itu kan yang kompak setiap tepukan ekor. Waktunya belajar kok. Perhatikan soalnya. 10 dikali, nah silahkan ini dikali dengan 2 dikali 10 sama saja. Oh fokus dia, lagi mikir dulu lumba-lumbanya. Jangan diketawain. Lagi belajar ya, jangan diketawain, jangan fokus ini. 10 dikali 2 kok ya. Sudah paham ya? Belum. Suaranya? 3, 4, 5,